Ya betul, ini adalah satu keajaiban yang memang saya tunggu selama ini. Saya selalu berdoa sangat-sangat supaya Allah memberikan keajaiban. Demikian kata penyanyi Eliana 36 tahun yang memaklumkan sudah bebas dan pulih daripada kanser limfoma tahap 4 yang dihadapinya sejak 11 tahun yang lalu. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Eliana ketika dihubungi berkata, kalau ikutkan dari segi penyakit yang dihadapinya itu memang kronik dan sukar untuk pulih. Malah dia bagaikan sudah tiada harapan untuk sembuh. Memang tak ada harapan dan saya sendiri pernah rasa putus harapan kira-kira 4 atau 5 tahun dahulu. Saya hidap kanser yang tak baik-baik ini, saya pernah putus harapan dan sediakan diri. Walau apa pun kena bersedia jika penyakit ini memang tidak sembuh. Namun saya selalu meminta doa pada Allah agar panjangkan umur untuk teman anak sampailah ada orang lain boleh jaga sebagaimana saya beri kasih sayang kepada mereka, katanya kepada Harian Metro. Menurut penyanyi lagu Kalis Rindu ini, sehingga sekarang dia sebenarnya masih belum percaya dengan berita dimaklumkan doktor mengenai dirinya yang sudah bebas dan pulih dari kanser. Ini keajaiban yang saya masih tak percaya. Ini kerana selama ini saya hanya membayangkan dan berangan-angan sahaja macam mana suatu hari nanti doktor panggil dan tunjuk tak ada kanser di dalam badan saya. Perkara ini saya sudah selalu angankan, seronoknya kalau macam itu, macam ini. Kadang-kadang bila dapat tahu ada orang lain sembuh dari kanser, saya jadi sedih dan cemburu. Saya persoalkan kenapa bukan aku, kenapa dia? Saya lagi lama hidap kanser. Perkara-perkara remeh itu yang saya tiba-tiba persoalkan, katanya. Eliana berkata, dia sangat berterima kasih kepada semua yang mengenali rapat dirinya dan buat yang tidak kenal juga kerana sudah mendoakan kesihatannya. Bukan sahaja keluarga, tetapi mereka semua iaitu rakyat Malaysia ini yang sangat prihatin. Saya berterima kasih sangat-sangat kerana ini bab-bab kebaikan yang kita kena pandang dan ambil peduli sebab bukan senang nak minta orang doakan kita. Saya amat berterima kasih dan berharap doa yang baik-baik ini akan berbalik kepada mereka semua, katanya lagi. Eliana yang dibenarkan pulang ke rumah dari hospital berkata, dia masih memerlukan rawatan susulan seperti menyudahkan 6 kali lagi sesi kemoterapi untuk memastikan sel-sel akar kanser di dalam badannya betul-betul mati dan dia pulih sepenuhnya. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.